Ah. Melekan guys, besok ada acara nikahan tetangga. Biasanya jam segini udah tidur. Ini nah tadi orang yang ngajakin saya, gak sulis ini. Orang kok ngajakin ke tempat yang aneh-aneh. Uji nyali. Eh? Uji nyali. Iya, sampe model apa? Sampe nong delok apa wis, jawab jujur. Ada gendrungune akeh. Tenane tak sampean. Tenan. Iya, tenan. Ji. Eh? Ah, gak wani to, Kak. Mana live sampean, Mas? Mana tak hapus kok. Di YouTube iki. Iya. Ya Allah, Allah ter. Ini nah teman-teman ini ngomong bahwasanya tadi yang sempat live tadi toh kita ke gudang yang sebelah. Masa ada yang ngomong ngelihat genderuwo 3. Tapi memang kondisinya anu.
Mas Divan Din Hanif Lamkot hadir nji. Assalamualaikum. Ini sengaja apa ini melekan ya. Melekan Mas, besok ada acara nikahan depan rumah. Oke, Mas Wildan, selamat malam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan panjang umur. Tak piye iku mau. Apanya? Sampeyan uka-uka tadi lho. Ayo belikan dupa sekalian, ono apa? Kitanya belum. Nang lagi. Bener? Sampai tadi coba jawaban jujur, sampai tadi ngeliat apa? Hei. Gendru. Berapa? Sama muka rusak. Mosok to, Ci? Iya. Yeah. Makanya belikan dupa sekalian biar nampak. Wes wong-wong iku. Jadi ini tadi kan tak bilangin bahwa di mana? Di depan orang yang punya acara ini ada rumah. Rumah lama enggak ditempatin sama gudang penggilingan padi. Ya kalau 5 tahun ada. Dan informasi dari orang-orang sini memang pasti nunjuk no apa di berada no kono senajan sama gak ketok masih ya suara kawes metu suara
Nah, tadi itu ya mohon maaf ya, mungkin saya salah ngomong. Tadi itu kayaknya ada yang ngelihat. Lah. Iki kenapa? Apa ini sama ceblok tak? Iya. Ini sama kosong buat pikirannya. Ngejak mas. Tambah bingung aku kok ya, men. Apa ini ceblok? Lah. Yang di rumah yang sana, yang kos, yang rumah yang kosong itu kan sempat anu ya, sempat dikontrak orang. Nah, dikontrak orang itu orangnya tidak pernah tidur di dalam rumah, orangnya masih tidur di rumah. Dan tidak pernah tidak pernah satu dua orang yang kontrak itu, pasti di atas 10. Dan rumah itu kosong. Pokoknya aneh-aneh lah di dalam rumah itu. Lah ini tadi kan memang sengaja bergadang ya malam. Lihat, lah kok ada yang aneh gitu loh. Makanya sengaja kita datangin tadi rame-rame. Ade. Ono apa? Enggak percaya ta? Kok. Si, sekarang tak tanya sampean. Ini Pak De ya. Gudang itu kosongnya sudah berapa lama? Ya, hampir 12-an. 12 tahun. Bener toh? Ya bener toh, jadi gudang yang kita datangin tadi itu hampir 12 tahun. Sengkono sing luwe angker Pak De. Kone minong kono aku ini gak sengarani Mas. Sempat sampe kok iso sempat dur iku piye? Kosong pikirane iku piye? Pak De. Kalau yang di sana yang rumah itu iku pasti Mas. Nek yang mana? Soale. Soale wong-wong tahu ngontrak. Ngene Mas. Anane nang kono ya toh. Siji ya toh. Iku kan nggone omah ya toh. Berarti emang kau nengok gini segitiga mas. Pertigaan. Ini nak ini piring ini kan wes, gua ngono wes. Iya tapi orang sih ngomong nak pertigaan itu memang susah pak ya. Mesto, mana ini itu kau apa coy? Dia kan yo orang kau nengok ya, nengok nengok gambari itu ku mesti nak tutukan piring itu ku. Nih saya ku upama itu gua piring aco. Ya, kita sebut pak. Ketika kita kan bilangan tadi kan pertigaan tuh disebut tusuk sate. Nah, tusuk sate ini kucing membuat viral dunia kayak ibu. Eh, mak iki ambek iku tetep rawan iku mas. Tak celok ping piro lah kayak hehehe. Sama nak. Ya, ngono ngajak. Jadi tadi itu sempat blank berarti pikirannya sampean. Nih, upamu munggo rawan ngono-ngono ya sementing aja rawan iku rawan no, sing makono tapi wis suwe Pak De yo bener lho suwe nek omahe gak nek omahe mungkin 5 tahun omahe omahe gak kene sumur pojokan iki setepa nanti gak usah mlebu nduk pojokan sumur iku lho nombeng iki lho asale jeding iki lho iya kene sumur iki kulone wes ayo teletok apene wong gak usah melok ya ben Tuh, wis kebleng kok. Aduh, lek mau ngene aku nek bene bering. Lek mau nyerang kayak yo. Ini nek omahe kojo Pak De yo. Ini nek omahe kojo yo. Mesti yo. Ini nek omahe ku mikir yo. Lor-loretan. Lho, manggone yo untuk mule kono iku loretan. Akhir lho ngene yo ora cetung play kojo ngene sumur-sumur iki lho. Tapi wong wingi nek ana wong ngontrak toko ne gak wani turu jero kok. Iya ta, Pak? Ya iya. Ya, jadi rumah yang itu lama. Jadi kalau banyak orang yang ngontrak itu gak mau tidur di luar. Dan itu pun gak 1-2 orang ya. Jadi kalau ada yang ngontrak itu seumpama 10 orang gitu. 10 orang itu gak ada yang berani tidur di dalam. Sing penting kan ngono iki kan orang ganggu tetep ra diganggu. Wis kanjine mek. Makanya mau ngetes mas, menisan berketok Kobler Apu deh ini masalah, aku mau foto-foto.
ini nak budang gua, benok budangnya benok main. Budang tu, tu kerjaan jenis ini jisim budang. Taruh dok gua jeru mohon. Ya nak gua ni, biar ni gua ni titik-titik. Kau dah gilingan ni, oh, dah nak gua ni. Ikan nak jeru gua, ambek rai rusak. Yes. Pak Imondi, aku tak cuting kok buak-buak. Kabeh wong. Eh? Wong sak ngono wedok. Tapi nak dongone sih depan rumah Mas Pur ya. Eh, buat apa iku? Ada yang sahur-sahur, guys. Loh. Ada yang sahur-sahur apa? Ada yang sahur-sahur pakai anu. Pakai garam, garam yang kasar namanya. Garam kerasa. Adat ya, adat Jawa. Buas yang kempros emang lu. Iya, yang raine rusak kecok. Itu mau yang nunjuk lo gerak. Terus ana apa? Ada yang muncul, ada yang muncul. Guys, guys. Ah, ini. Gebyur uya. Loh. Bawa apa itu? Gebyur uya. Mau jak kalian ngomongnya?